Ya, sekarang kita kedatangan lagi kipas angin berdiri Mas Pion ya teman-teman ya. Nah, ini katanya yang punya itu untuk mutarnya harus dibantu pakai tangan. Jadi baru bisa mutar gitu katanya. Tapi ini kayaknya agak seret ini mutarnya di asnya, akseleratornya. Ya sebenarnya kerusakan kipas angin itu relatif sama ya teman-teman ya. Jadi antara bos as dan juga pada kapasitor ya. Untuk mengetahui apa kerusakannya, ikuti terus video kali ini ya teman-teman ya. Jadi ini as yang sudah kita bongkar ya, ini dia sudah tergores, sudah kena ya. Jadi itu yang mengakibatkan dia seret dan harus diganti dan harus dibantu dengan tangan ya teman-teman ya. Jadi ini as ini juga harus diganti, ini harus diganti biar nantinya bisa berputar mulus. Langsung kita ganti aja ya. Jadi untuk penggantian asnya sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, untuk membuktikan apakah ini nanti bisa berfungsi dengan baik dan berputar dengan normal lagi, langsung kita pasang ya. Oke, jadi kita coba dulu aja ya teman-teman ya, ini untuk putarannya bagaimana. Oke. Ini dia berputar dengan kencang. Jadi untuk kerusakan pada kipas angin itu relatif sama ya. Jadi antara as, bos, kapasitor ya. Ya paling cuman itu aja kerusakan besar pada kipas angin. Dan ini tadi adalah bekas as yang kita ganti. Dan semoga video ini bermanfaat. Like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.